إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Kalau ia berzikir kepada Allah, setan itu ya bersembunyi. Wa in ghafila waswas. Kalau ia lalai, maka setan akan memberikan apa? Waswas. Jadi kalau kita selalu berzikir kepada Allah, bayangkan saudara, bagaimana setan akan bisa menggoda kita. Ketika hati kita selalu berzikir kepada Allah, setan sulit untuk menggoda kita. Maka di saat itu insya Allah hati kita bening. Dan di saat itu insya Allah, Allah berikan kepada kita kekuatan untuk menjalankan syariat-syariat Allah yang baik. Oleh karena itu ya akhal Islam, azami Allah, ya. Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita untuk banyak berzikir. Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Ya, Allah mengatakan dengan zikir yang banyak. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Dan bertasbihlah kepada Allah di waktu pagi dan petang. Subhanallah.